Oke, kali ini mekanik pedalaman kedatangan motor Vixen ini Kang Bro. Nih, dengan kendala ini cakramnya nih dah slong nih, nih ya. Kelihatan ini Kang Bro. Nih. Dah slong. Udah nggak fungsi ini Kang Bro ya. Nih, udah kelihatan ya. Nih. Ini juga nih masih utuh ini Kang Bro ya. Udah nggak fungsi ini Kang Bro. Ya, kelihatan ya Kang Bro nih ya. Nggak usah lama-lama. Kita langsung eksekusi bagian kalipernya nih Kang Bro. Ya. Pertama-tama kita buka ininya Kang Bro. Bintang. Nanti ini sekalian ganti kampas ini Kang Bro ya. Ah, gila ini Kang Bro. Ini kampasnya udah habis nih ya, kelihatan nih. Tinggal besinya aja nih Kang Bro. Nih, ya. Sekarang kita lepas ininya Kang Bro. Nah, ini nanti dikasih stempet atau oil ini Kang Bro. Saya bersihin dulu nih Kang Bro ya, pakai sikat nih. Selanjutnya kita kasih oli sedikit aja Kang Bro ya bagian sini. Nah, biar enak nantinya. Kita tekan aja nih piston kalipernya nih Kang Bro. Sekarang kita kasih oli ini kalipernya Kang Bro. Ini kampas baru ini Kang Bro. Kira-kira muat enggak ini?
kita pasang ya, Kang Bro. Ini kelihatan aus ini, Kang Bro ya. Kita pasang aja ya, Kang Bro. Nih. Nih, sekarang kita coba ya, Kang Bro nih. Wah, udah mantep nih, Kang Bro. Ya, nih. Coba coba putar nih, kira-kira banyak atau enggak? Kelihatan enggak? Set, wah. Set. Nah, kan, Kang Bro. Mantap kan? Ya kayak gini Kang Bro ya pemasangannya. Ini sangat mudah. Cukup sekian. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya di mekanik pedalaman lagi ya Kang Bro. Mantap.